يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع selanjutnya sepatah kata dari ketua yayasan Muntazal Fairuz kepada Bapak Dr. Andus Haji Fairuz Ikhlas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Nur Zafri S.A.M.M. anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Gerindra. Selamat datang Pak Nur Zafri di Pondok Pesantren Uswatul Hasanah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan sukses selalu. Beserta kawan-kawan yang hadir ada adinda saya Samsul Hidayat, SPD apa ya, SPD MM ya, dengan kawan-kawan lah, jadi saya tidak apa namanya. Kemudian yang saya muliakan Al-Mukarram, ini Ustaz kita nih, Sohib kita yang berkenan hadir di Pondok Pesantren Uswatul Hasanah. Datuk, saya kalau manggil Datuk ini rasa-rasa di Malaysia ya. Datuk Dr. Rodi Wahyudi S.Sos. M.Sos. M.S. S.C. ya. Beliau ini aktivitas di Win Susko pertama. Win Susko Riau ya. Tapi kampung beliau sekampung dengan di Kampar ya. Toh saya desa Toh, desa Kerap ya. Taruh beserta kawan-kawan yang hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Darul Muttaqin, Imam Masjid Pak Sudirman, ada Pak Zainal, dengan kawan-kawan yang hadir alhamdulillah yang kami banggakan. Kemudian Bapak Kepala Desa belum sempat hadir, mungkin agaknya ada halangan yang penting Pak Ketua, kita mohon maaf. Tapi Pak RT, Pak RW hadir, alhamdulillah. Terima kasih Pak RT 1 hadir, RT 2 tadi mohon izin karena mendampingi Pak Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia Pak Tarmizi Tohor ke Rumbai katanya. Kemudian yang kami banggakan seluruh jamaah masjid Darul Muttaqin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para umi, para abi yang hadir pada hari ini. Ini memang banyak sekali yang di luar karena di dalam sudah agak sempit. Yang kami banggakan, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah yang kami sayangi, ya, karena memang pondok, pimpinan pondoknya bukan kiai tapi nyai. Nah, kalau di pondok pesantren lain mungkin kiai ya, tapi di sini nyai, ya nyai, ya Ibu Teprana Haja Nurias. Kemudian seluruh pengurus Yayasan Muntazal Fairuz yang hadir pada saat ini, ada hadir abang kami Bang Dajar Malis dengan kawan-kawan seluruhnya, alhamdulillah. Para ustaz dan ustazah, para umi dan ustaz yang kami banggakan. Kemudian anak-anak kami yang kami sayangi. Pertama puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini dalam rangka resepsi Hari Santri Nasional, ya, ini yang kedua diperingati di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Tahun yang kedua. Sebetulnya Hari Santri ini jatuhnya tanggal 22 Oktober sesuai dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015. Nah, tapi di pondok kita baru yang kedua. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, Pak Ustadz, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak-anak kami yang kami sayangi. Kemarin peringatan Hari Santri, alhamdulillah saya dikejutkan sebetulnya oleh hadirnya Pak Kanwil, tapi diwakilkannya kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Pak Dr. Haji Edward S. Umar, MAG. Beliau hadir kemarin sebagai Inspektur Upacara. Saya pun agak gini juga Pak Zainal, Pak Ketua. Semua anak-anak ini memang latihannya ya terserah guru-guru saja gitu. Nah, saya memang memberikan kebebasan kepada guru-guru, silakan ya berkreasi dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin hadir dan saya sangat bangga, juga Pak Kabin sangat bangga hadir di sini kemarin jadi Inspektur Upacara, karena memang ya apa adanya saja dan seluruhnya hadir. Alhamdulillah. Ya, momen hari ini adalah Hari Santri Nasional, ya, yang ketujuh. Ya, Hari Santri Nasional yang ketujuh. Dan ini memang disematkan kepada santri karena adanya resolusi jihad pada tahun 1945. Ya, oleh para ulama yang dikumandai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, berkat resolusi jihad itulah lahirnya pertempuran 10 Oktober, ya, 10 November 1945 di Surabaya. Akhirnya dijadikan, disematkan Hari Pahlawan Nasional. Dan kita masih kenal mungkin dengan teriakan Bung Tomo, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dengan semangat jihad seperti itu, dengan bambu runcing yang kononnya sudah diisi oleh para kiai dengan sesuatu gitu. Jadi bambu runcing itu sebetulnya barangnya, tapi di embel-embel di belakang diisi gitu. Entah apa isinya tahu kita, tapi yang jelas isinya semangat. Nah, ini, nah, jadi inilah Hari Santri. Karena apa? Karena memang santri memiliki peran penting dalam rangka menciptakan, memerdekakan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, ini nilai inilah yang kita tanam kepada anak-anak dan masyarakat. Nah, nilai jihad dalam rangka ya mengembangkan Islam dan mengembangkan dan misi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini untuk itu kami terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir, terutama Pak Ketua, Pak Nur Zafri, Pak Ustadz yang hadir dan seluruhnya, ya, orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk diketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sedikit mungkin karena Pak Nur Zafri baru pertama kesini, pesankan Wilku kemarin katanya undang sebanyak-banyaknya Pak Haji gitu ya. Siapa saja yang ingin ke sini kita undang seluruhnya katanya. Nah, biar sama-sama kita katanya. Nah, karena apa? Karena kebersamaan itu insya Allah akan menimbulkan semangat yang sangat besar. Ya, Pondok Pesantren ini lahir pada tahun 2019. Ya, pada waktu itu didahului dengan tingkat SD. Ya, tahun keduanya di kemudian tingkat SMP-nya, tingkat Gusmo, ya, kemudian tingkat RA,
Ini belum ada tingkat aliyahnya. Insya Allah pada pamflet yang kita keluarkan baru ini itu sudah ada tingkat aliyahnya. Ya. Kemudian promosinya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak Ketua, memang agak takut kita mempromosikan lebih banyak sebab sarana kita masih sangat sedikit. Ini yang dikatakan selesai baru 6 lokal ini, Pak Ketua, 3 lokal ini dan 3 lokal di atas. Itu baru yang dikatakan selesai untuk putri. Yang untuk putra baru 3 lokal sebetulnya, yang di depan, pas depan masjid. Nah, seberang ini. Kalau Pak Ketua tadi dari arah kota, ini sebelah kiri dia. Nah, jadi kami sangat berharap ya bantuan dari seluruh masyarakat, terutama bapak-bapak kita yang mengambil kebijakan seperti Pak Haji Nuzafri di DPRD Riau. Mohon ya apa namanya ini, ya mungkin dengan pemikiran dan satu tanda tangan akan mengantar kita ke syurganya Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena kekuatan beliau ini sangat kuat. Ya, begitu juga dengan Pak Ustadz misalnya, ya, Pak kata Pak Kanwil kemarin itu, pokoknya sampaikan saja Pak Haji ini, sampaikan saja, ya, yang akan memutuskannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah memberikan bantuan kepada kita, ada pembangunan apa namanya listrik tenaga surya yang di depan, itu dari beliau tuh Pak Haji Nurtadi, ya. Mungkin soalnya yang di depan rumah Pak apa rumah Pak Sugeng sudah ada apanya tapaknya, tinggal pasang lagi insyaallah. Dan alhamdulillah lewat beliau dengan Pak Dinda Dayat ini kita sedang mengajukan sekarang ini proposal untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya untuk pondok pesantren ini besarnya 30.000 watt ya, 20.000 watt. Kalau 20.000 watt itu luar biasa ya, sangat besar. Makanya di dalamnya saya tengok kalau seandainya kelebihan daya nanti di pesantren bisa disuplai ke masyarakat sekitarnya kan itu. Jadi kami bermohon ini Pak Ketua, mudah-mudahan doa masyarakat ini mudah-mudahan masjid bisa, bisa kita suplai ke masjid ya Pak Ketua masjid. Ini kita sangat berharap sekali. Ini Pak Ketua masjid di samping Pak Ketua ini. Mudah-mudahan proposal itu kita layangkan ke Kementerian apa energi gimana deh? SDM ya, ke Kementerian SDM. Kita doakan bersama, mudah-mudahan PLTS ini dapat dikabulkan untuk kita semua dan pondok pesantren Uswatun Hasanah ini. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah SWT. Nah inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan karena waktu kita sangat sempit. Zuhur jam 12 sekarang ini. Ya, kita khawatir juga karena tampilan anak-anak mungkin banyak ya. Tidak, satu lagi. Ceramah. Oh, gitu. Tinggal ceramah dengan dari Pak Ketua ya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saja Pak Ketua. Nah, ini saya sudah pensiun nih Pak Ketua. Terakhir saya pensiun di Kepala Bidang Pondok Pesantren ini. Dari Kanwil, sekarang posisi saya itu digantikan oleh Edward S. Umar yang kemarin ke sini Pak Kepala Bidangnya. Kemudian untuk untuk Porda Pesantren pertama itu saya dulu Pak Ketua dengan apa namanya badan pelaksana yang di DPR apa khususnya, dan itu sudah ditetapkan alhamdulillah Porda Pesantren untuk Riau, dan sudah tinggal aplikasinya. Tinggal kita dukung Pak Nur Sapri sama-sama dalam rangka mensupport pesantren di Provinsi Riau. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sabi'ah. Al-ma'ridu minat tullah uswatun hasanah limarhalatil wusta, yakni syarhil Qur'an ila al-tina fa'alayhim natafadbalun. The next agenda, syarhil Al-Qur'an performance from Wusta students uswatun hasanah, time is yours. Acara selanjutnya, penampilan dari santri tingkat Wusta, yaitu penampilan syarhil Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Muhammad Zaki Pratama, Muhammad Azam Fawaz, Wendrian Rahmatullah, dan Anna Perifaldi. Kepada mereka, dipersilakan. Berangkat pagi, jam 8. Untuk pergi ke simpang koran. Kami berempat tampil di depan. Untuk menampilkan syarhil Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan la kalimatan jamilatan naqulu fi hadha as-sabah illa kalimatan syukri ila Allah alladhi qad a'tana ni'aman kathira hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-ghurba mubaraka salatan wa salaman la nansa an nu'ti yawma ila habibina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi hamala an-nasa min az-zulumati ila an-nur wa kadhalika ila siratal mustaqim. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. First of all, let us say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving His grace and guidance so that today we can meet in here face to face in celebrate of Santri Day in good health without any obstacle. The second is salawat and greeting. Let us always deliver to our Lord, our Majesty Prophet Muhammad, peace be on him. Tiada untayan yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di pondok pesantren Uswatun Hasanah yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indonesia terletak di benua Asia, di Jogja ada kota bernama Batun. Dengan semangat arisan internasional di Indonesia, terimalah penampilan kami yang berjudul Mewujudkan Generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim suratul Kahfi fi ayat al-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dear Muslim brothers, when we told about youngsters, young generation, we often find in many articles, and we ourselves even witness the great role of the young in participation in developing, favoring, and supporting the development of nation. We are the hope of nation who will carry on the struggle of the sake of brighter future of the country. Similarly, they are at the same time the hope of Islamic religions will thrive into the Islamic teaching in the next, maintain the Islamic law. Who will safeguard the Muslim young generation as large from influence of destructive Western style of life? It was yelled as, today it's young, tomorrow will be the leader. Say it louder, today it's young, today it's young, tomorrow will be the leader, tomorrow will be the leader. So, who is the young generation which will be the hope of our nation in the future and also our religions? The answer is us, you and you. We are a young generation who will be the leader in the future. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya apa itu pemuda dan siapa itu kaum muda? Apakah Anda atau saya? Pemuda adalah harapan bangsa. Pemudi adalah sunting negara. Generasi penerus cita-cita bangsa yang akan membawa kesejahteraan yang hakiki nantinya. Tapi sayangnya, di era milenial ini, di saat seluruh informasi dapat digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini, dengan gaya narsis yang kalau lagi ngumpul dengan teman-temannya, subhanallah, keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin terkikis. Terkikis sedikit demi sedikit hingga habis, sehingga yang tersisa masa muda telah kritis dan masa depan dijelang dengan tiris. Na'udzubillahi min dzalik. Dengar dan renungkanlah surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dzafikum badala min ba'di dzafin quwwa. Min ba'di dzafin quwwa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dzafaw wa saiba. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu kuat, kemudian Dia menjadikan kamu lemah kembali dan berubah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. This statement encourages us to pay attention to the young existence in the future. By knowing all the fact, we realize how important role the young have for the future. The young supposedly symbolize the fourth that will become rich quickly. For this reason, the former president of Indonesia, Sukarno, has once said, give me 10 young generation, it will shake the world, it will shake the world, it will shake the world. From this statement, we can sum up that Sukarno appreciated the young people more than the old. Why?
because they play significant roles. They have great potency and great energy that can be pride. Prosesnya dari kecil, besar, dan kembali ke tanah. Kalau saya kecil, kecil, kembali ke tanah, tetap kecil. Kecil bukan sembarang kecil. Cakap. Kecil di sini ada 8. Cakap. Kecil bukan sembarang kecil. Cakap. Begini calon pemimpin di masa depan. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Semoga kita sebagai pemuda Indonesia, generasi muda Uswatun Hasanah, menjadi generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, yang nantinya telah siap memimpin bangsa ini untuk menjadi Indonesia yang ba'udatun thayyibatun warabbun ghafur. Kita ulangi sekali lagi, Indonesia yang ba'udatun thayyibatun warabbun ghafur. Kalau ada wajahnya apa? Jangan disimpan di dekat besi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilapor sama polisi. Cukup kami yang dikritisi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-samina al-kalimatu min a'dha'i ila abina al-waktu yaum. The next agenda, delivery speech by Province Legislative Council. Time is yours. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Anggota DPRD tingkat Provinsi Riau kepada Bapak Haji Nuzafri SE MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, yang kami hormati ketua atau pelaksana di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, yang kami hormati, kami muliakan Ustaz yang berhadir pada pagi menjelang siang hari ini. Memang di Kampar ini banyak pencetak ulama. Seprovinsi Riau ulama terbanyak itu di Kabupaten Kampar. Luar biasa. Amin. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kades hadir, Pak ya, Pak Kadus hadir, Pak RW, Pak RT, para ustaz, ustazah,
orang tua yang berhadir pada pagi hari ini, yang selalu mendampingi saya, Pak Samsul Hidayat selaku TA dari Partai Gerindra di Provinsi Riau dari BPRD. Mereka mengerti juga ada Agung, Nancy, Arles, ini ada ibu-ibu juga, Bu Fitra, Sakti juga hadir pada hari ini, dan orang-orang tua yang juga berhadir pada hari ini, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa kembali berhadir di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Kemudian tidak lupa seluruh salam kita sampaikan juga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat penampilan anak-anak kita agak ragu saya kalau tadi pimpinan Pondok Pesantren menyampaikan baru berdiri 2019. Seperti dari 2009 atau 1999. Bahasa Inggris anak-anak sudah bagus. Bahasa Arab juga sudah bagus. Apalagi kira-kira semuanya sudah bagus, sudah baik. Tinggal mungkin fasilitas lagi. Nah, itu dia. Fasilitas lagi sebenarnya. Jadi topik deh. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa Hari Santri itu sebetulnya tanggal 22 Oktober 1945 semalam sebenarnya. Tapi diadakan acaranya kita pada hari ini pada tanggal 23. Ada enggak yang tahu Mars Hari Santri? Ada enggak? Ada. Hari Santri, Hari Santri bukti cinta santri pada negeri. Ada enggak? Mas hafal pula saya lagi. Iya kan? Jadi memang merdekanya Indonesia ini karena santri, karena kiai, karena ulama. Betul. Pada tanggal 22 Oktober itu 1945, disitulah mereka berkumpul untuk memerdekakan Indonesia sampai hari ini. Jadi peran ulama, peran kiai sangat tidak bisa dikesampingkan kemerdekaan Indonesia itu. Maka saya lihat tadi anak-anak juga yang kelas TK-nya ya Bu ya, kelas SD-nya, kelas SMP-nya udah bagus-bagus semua. Baru 3 tahun, macam mana kalau 30 tahun? Ya kan? Baru 3 tahun baru sudah seperti ini. Bagaimana kalau Pak Ustaz, Pak Kiai, Ustaz-Ustazah ini mengajarkan selama 30 tahun anak-anak kita? Ini pasti lebih luar biasa lagi. Lebih banyak mencetak santri-santri seperti Pak Ustaz nanti. Kita berharap bukan hanya satu Pak Doktor yang ada di kampar, beratus-ratus doktor nanti jadi kiai, jadi ulama. Amin. Mudah-mudahan. Jadi memang kelebihan santri itu setahun kami sami'na wa tho'na. Dia dengar, dia patuh. Patuh kepada kiai, patuh kepada ulama, sehingga lebih mudah untuk mengarahkannya. Mudah sekali mengarahkan santri-santri ini. Karena setahu kami, santri ini boleh tidak bawa handphone ke sini, Pak? Tak boleh, kan? Nah, ini bedanya kalau pendidikan formal, seperti sekolah-sekolah biasa formal, SD, SMP, SMA itu diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Tapi kalau informal seperti pondok pesantren, tidak boleh membawa handphone. Sehingga betul-betul pendidikan agama ini masuk, Pak. Seperti kita ketahui, sekarang teknologi digital ini sangat luar biasa dan banyak. Positifnya banyak, negatifnya pun lebih banyak. Jadi alhamdulillah kalau di Pondok Uswatun Hasanah ini tidak memperbolehkan anak-anak membawa handphone ke sini, luruslah anak-anak kita nanti, Pak. Ini kadang-kadang handphone kita entah apa-apa aja terbuka ini. Ya Pak ya, entah apa-apa aja terbuka, dibuka media sosial. Ya kalau bahaya isinya, kalau ceramah-ceramah Ustaz dengar enak pula dengarnya. Ini yang dari Bangkok pun muncul. Tak betul Bapak Ibu, betul. Ini artinya dengan masuknya teknologi sekarang, anak-anak ini kan tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Tapi kalau teknologi yang baik, alhamdulillah bisa diserap oleh anak-anak. Tapi kalau yang tidak baik, nah inilah yang bisa dihindari di pondok pesantren kita ini. Kami berharap
dengan hari santri ini, anak-anak kita ke depan bisa menimba ilmu yang lebih baik. Jadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang mempunyai iman yang baik, mudah-mudahan ya Allah telah nanti akan mendoakan kita di akhir nanti. Itu yang selalu kita harapkan ya Pak Ustadz ya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa ada diajukan untuk pembangkit listrik PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Insya Allah Pak, itu sudah kami masukkan, sudah kami ajukan, dapat 3 KVA, 5 KVA. 5 KVA itu besar Pak, bisa untuk menerangi 1 RT ini Pak. 1 RT ini mungkin 2 RT pun bisa diterangi. Tapi kalau 50 KVA, 1 desa, mungkin 2 desa. Tapi kalau 5 KVA itu bisa untuk beberapa RT. Bisa lumayan besar Pak, dan dalam proses kontrak. Itu yang saya bicara dengan Pak Samsul Hidayat tadi, sudah dalam proses kontrak untuk PLTS. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan cepat terrealisasi sehingga bisa kita pasang di tempat kita. Amin. Kemudian kami lihat mungkin nanti saya berdiskusi dengan Pak Samsul Hidayat masalah fasilitas-fasilitas yang bisa kami bantu nanti di tempat ini. Betul yang Bapak sampaikan, masalah pansus perda terhadap pondok pesantren sudah selesai. Kami sedang mengusulkan dengan Pak Samsul Hidayat perda FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Tahliliyah itu untuk guru-guru mengaji, guru-guru MDA se-Kabupaten Kampar, se-Provinsi Riau. Karena memang kadang-kadang pendidikan non-formal agak terpinggirkan sedikit. Kemudian karena saya juga selaku Dewan Pimpinan FKDT, jadi punya kewajiban untuk membantu menyelesaikan itu. Mungkin tidak bisa menyelesaikan dalam tahap untuk insentif, tapi paling kurang untuk sarana dan prasarana, baik itu pondok pesantren, baik itu untuk MDA-MDA kita, sehingga anak-anak seperti ini banyak Pak takut kita ke depan Pak, jujur saja takut kita melihat kondisi ke depan kalau tidak ada pondok-pondok pesantren seperti ini, tidak ada MDA-MDA yang anak-anak kita untuk mengaji, gak tahu nanti ke depan Indonesia seperti apa lah. Itu yang kami harapkan bersama Pak Samsul Hidayat, kami perjuangkan bersama Pak Samsul Hidayat. Mudah-mudahan banyak pondok pesantren, banyak MDA-MDA yang mencintai anak-anak yang berakhlakul karimah. Amin. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Pak Ustadz, agak letih juga saya sedikit Pak Ustadz. Jadi tadi malam udah jam 11 malam baru pulang. Nah tadi pagi dari telepon Pak Raya, udah siap Haji kita? Iya, saya bilang. Jadi memang kalau dia diundang masyarakat ini segan pula rasa untuk tidak datang Ibu. Tapi insya Allah kami sengaja meluangkan waktu untuk bisa berhadir dengan Bapak Ibu bersilaturahmi termasuk dengan Pak Ustadz, supaya hubungan silaturahmi terus terjaga di antara kita. Mungkin begitu juga Bapak dan Ibu, kalau sudah ada pondok pesantren tidak jauh-jauh, pondok pesantren kan kadang-kadang kita bawa ke Payakumbu, kita bawa ke Jakarta, kita bawa ke Bandung, yang bagus ada di sini, kita bawa jauh-jauh. Ini juga yang heran kita sebetulnya masyarakat kita ini, belum tentu pula yang jauh itu lebih baik daripada yang dekat tempat kita. Dibawa berjauh-jauh ternyata di Uswatun Hasanah di Kubang Raya ini ada pondok pesantren. Jadi nanti kita berharap kita siarkan juga kepada anak-anak kita, orang tua, bahwa yang dekat-dekat ada pondok pesantren, kenapa tidak kita masukkan ke sini ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, doakan kami beserta Samsul Hidayat selalu diberikan kesehatan. Semoga selalu kami bisa berbuat untuk masyarakat di Kabupaten Kampar khususnya, umumnya di Provinsi Riau. Amin. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.